Enggak usah. Enggak usah. Mana punya lu? Ya gue ini. Enggak bumbunya. Ini. Ini kan masih utuh. Terus ini apaan ya? Ini pedesnya. Apa sih? Kok buat utuh? Apa namanya masakannya? Ya ini mie sedap doang. Pedes. Pedes. Level berapa? Dua. Biar barokah. Kamu kan? Ya Allah. Mendingan itu aja dikasih ke Raffi deh. Apa? Hati kecil belajar kayak gimana? Lo budget banget ya, pakai gunting. Yoi. Panas. Hah? Panas. Panas, Pi. Panas. Ini lo, mie-nya segini aja loh. Mie-nya. Iya. Hah? Ini nggak pecah apa kan? Apa? Lu ya? Udah feeling lo aja bagi-baginya. Sama kan? Ada aja makan bakso pakai tangan. Sama ya tuh sih. Lihat Pi. Bang, lihat Bang. Sama kan no? Sama ya. Sama ya. Enggak, yang ini enggak. Ntar pas makan. Ini pedes ya? Ya kali. Ini dikit banget mie-nya. Ini juga. Dikit gak sih? Dikit gak sih? Yeay, makan. Tuang. Ini mie-nya. Mie apa nih? Mie sedap selection. Level? Hah? Level? Coba ya? Lu coba ya? Lu kan kuat pedas gua enggak? Coba. Merah banget ya? Merah, merah. Kasih liat dong, merah. Merah. Kayak bibir gue. Yeay. Cheers. Kita mukbang ya. itu orangnya nggak kuat pedas. Ya, cuman. Mukbang. Pedas. Langsung mereka bibir. Kenapa? Kan kita gak mau minta uang. Lo pedas banget emang. Ya, gue gak. Gue gak kuat pedas. Hmm. Jadi gak tau. Aduk yang rata. Ah, perut gue kosong makan pedas gila. Gak apa-apa gak sih? Kenapa? Jadi saya tetap uang juga untuk ajaknya pakai uang saya karena makan yang merokan. Yang gue suka tuh kriuk galuang banyak. Masanya banyak. Masanya banyak. Tapi saya udah kriuk. Pedes gak sih itu? Kok kurang usul? Kurang. Hah? Kurang. Kok keringetan? Masih kapal tapi kurang. Tapi kalau dia pengajian si pedesan ini samyang. Iyalah. Jadi kayak gue samyang gak kuat dah. Iya. Hah? Ada foto lagi. Dia tau. Yang di akrobrapet ini juga dia gak tau. Kira-kira kayaknya pedes ya? Hmm? Kira-kira kayaknya. Tuh, sampai merah ya bibir. Ini sih pedes-pedes enak.
Jadi kalau yang doyan pedas ini masuk kuartet lah. Menurut lu gimana? Lu demen pedas kan? Gimana? Lumayan sih kalau harga segini. Harga berapa emang? 2.300. 2.500 lah. Kalau sama kan pedas emang karena mahal kan. Terus tapi terus gue ngomong di sini gue pedas panas ya. Dik, gimana? Gue gak suka pedes, bukan gak kuat pedes. Jadi jadi gak tau apa gue gimana ya, suka pedes apa enggak. Tapi seharusnya gue suka enak. Tapi ini pedesnya enak, dia ada rasanya. Gak ada gak gimana ya, rasa dan pedes sama. No offense, tapi waktu gue makan yang ayam geprek, lu tau kan? Itu saking pedes ya, gak bisa ngerasain rasa enak mie, bumbu mie-nya. Ini bisa. But sebelumnya lu udah pernah makan ya? Makan mie apa? Ayam geprek pernah gue. Kalau yang ini? Itu pedes banget. Kalau yang ini? Hah? Tapi enak. Gue bisa aja makan lagi, tapi ya isinya dikit. Gue kira emang dikit, pas makan lumayan ya kita ya. Lumayan banyak. Ini dia ya, keringetan, gue juga keringetan. Iya. Langsung pilek gue ini. Jadi menurut lu, lu kan yang expert pedes, suka makan pedes, kayak bercabai-cabai gitu, gimana? Ya lumayan pedes sih, tapi menurut gue gak terlalu pedes juga. Tapi kalau harga segini ya masih pedes enak juga. Lu gak pedes tapi keringetan, berarti ini efeknya di rasa lidah apa di semua tubuh yang lebih berefek? Kayak di otak lu, panas. Panas ya? Jadi kayak keringetan. Tapi kalau untuk sedikit fun fact ya, kita tuh kalau manusia keluar keringat itu bagus karena dia mengeluarkan semua toksin yang ada di tubuh kita. Masih normal. Keluar, membuang racun. Jadi bagus ya. Makan pedes sebenarnya bagus buat otak kita. Dan juga menghilang racun, keringat yang ada di tubuh kita. Ya itu. Jadi itu aja. Enak sih, gue rekomen beli lagi ini. Gue bahkan kayak mau lagi ini. Enak banget. Yeah, tapi kurang banyak ya porsi. Iya. Yeah. Tapi wajar sih, harga segitu. 5.000 udah lumayan kenyang, 5.000. Cuman dia cepet mekar ya pas dimasak. Yeah. Jadi itu aja dari kami ya, dari makan mie. Yeah. Gila, konten ini tiba-tiba turun ke makan mie ya. Kalau mau nyobain lagi kayak Samyang ya, kita usahain bisa beli. Ada sih yang putus banget tuh dari Korea, tapi mahal. Satu itu 500.000, namanya Pak Kui. Pak Kui? Gue gak tau. Ini kayak keripik, sekali makan langsung putus. Buatan Indo? Korea. Oh, Korea. Level 10.000. Dia tuh kalau lo, itu tuh kalau lo berhasil makan gitu kan, dia dapat di kartu itu dapat kayak langsung bisa lo langsung buka tuh, I will survive. Oh, kayak ada tulisan gitu-gitu, bla bla bla. Oke. Jadi itu ada jadi kami makan mie. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ingin mau makan yang pedas lagi, komen. Jika ingin melihat kita berdua menderita atau berempat, mana komen. Mie-nya? Bungkus mie? Hah? Nanti bisa kasih unjuk. Saya ada Google ya, pokoknya ini. Ya, Google gambar ini. Ada gambar ini. Gerak di tangan dia tadi, nggak jadi. Cukup sekian ya. Iya. Sekian.
pedas. Udah.